Let it bang. Okay guys, ada satu lagi video saya nak buat. Ni dahlah ni saya pun beli dekat Shopee juga Indonesia. Post daripada Indonesia lah, daripada negara jiran kita. Saya tengok Malaysia tak, macam tak ada jual pun dekat Shopee. So ini untuk korang cover seat korang lah. So ni saya rasa sesuai untuk korang yang duduk kat apartment dengan benda kan. Kalau duduk rumah bawah saya rasa tak kisah, cuba rumah bawah pun boleh juga beli kan, supaya nak elakkan hujan. Cuma kalau duduk rumah apartment ni, kadang-kadang kucing duduk bertinggik kat seat and mat ni, sebab seat and mat ni memang sedap, besar, lebar. Macam seat saya lama yang saya, apa, seat lama saya tu, dia dah bercala-cala sikit lah. Kucing duduk bertinggik, duduk kencing. Kita bukan tak nak, orang kata apa, yelah kan, orang kata apa, haiwan kucing ni kan. Cuma itulah, nak jaga juga kan kita punya seat. So bila saya dah tukar seat yang baru ni, cover dia, so nak lagi jaga lah. So ini harga dia murah je, RM8 lebih je. Saya ada beli dua, satu merah satu oranye. Jom kita try pasang, saya nak tunjuk. Cangkuk ke depan ni, kita tarik dia. Terus lubang ni. Dia ada bagi apa orang kata, velcro kat sini untuk kurang ni kan lah. So terbelah jugalah korang punya seat kan, kena hujan ke ataupun kena kucing duduk ke apa-apa. Kucing nak duduk tak kisah, tak apalah, duduk-duduk tapi kena alas lah kan. So kalau dia kencing kan benda ke, tinggal-tinggalkan bulu ke, tak kena seat, so boleh cover lah. So yang ni korang kena ejal-ejalkan sikit, nanti susah nak masuk. So dah stop, settle. So selamat daripada hujan, panas, kucing bertinggik. So seat korang pun akan bertahan lama. Okay, dah. Dia ada dapat bag sekali masa korang beli, bag kecil. Saya tak tahu saya letak kat mana dah. Dia masa korang beli ni, dia akan bagi satu bag kecil, bag macam ni jugalah, warna merah juga. So kalau korang rajin, korang lipat, korang simpan tu balik. Macam saya kalau ni, saya buka, saya timpan je lah dalam bawah seat ni kan. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih banyak, memberi sokongan kepada saya. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Best.